di mana sih Rangga? Ih, di mana kerjanya di sini? Ih, di mana sih? Telat atau kemana? Iya nih, telat paling nih. Iya nih. Rangga tadi lagi asik baca buku, jadi Rangga lupa kalian nunggu di sini. Iya kan, kita udah nunggu lama nih. Teman-teman di rumah, Rangga sekarang sudah bersama teman-teman Rangga di sini. Ada Nadia, ada siapa ini? Andrian. Siapa lagi? Anjana. Gimana? Kalian sudah siap untuk masuk ke museum ini? Siap dong. Ini nggak siap. Siapa takut? Sekarang kita masuk yuk. Ayo. Oh ya Rangga, apa sih artinya museum dan apa kegunaannya? Tolong jelaskan ya, supaya kita-kita bisa mengerti. Oh, maksudnya museum dan kegunaannya? Iya, museum itu adalah sebuah bangunan atau gedung yang dibuat memang khusus untuk menyimpan barang-barang atau merawat barang-barang purbakala atau yang bersejarah, teman-teman. Itu. Dan itu bisa dikunjungi oleh umum, siapa saja boleh datang. Kemudian ada juga sih museum yang koleksinya barang-barang itu digunakan untuk penelitian. Begitu Nadia. Iya. Gimana? Oh ya Rangga, iya. Ada berapa banyak museum yang ada di Indonesia ini seluruhnya? Oh, di seluruh Indonesia? Oh, di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia itu sangat banyak sekali. Waktu itu tahun 2000 itu diadakan pendataan. Nah, waktu itu terhitung ada 248 buah museum di seluruh Indonesia. Nah, yang di Jakarta nih ya, yang di Jakarta tuh ada Museum Gajah, ada Museum Wayang, Museum Bahari, dan seperti yang ini nih, Museum TNI Satria Mandala. Itu begitu teman-teman. Bagaimana? Sudah ngerti? Iya. Ayo kita lihat ke sebelah sana tuh. Yuk. Ayo, siapa takut? Kenapa sih kita harus datang ke museum? Oh, datang ke museum itu banyak manfaatnya teman-teman. Kita bisa melihat benda-benda bersejarah di sini. Tuh, coba lihat sebelah sana. Ayo lihat tuh. Nah, di sini banyak benda-benda yang disimpan. Ini bekas zaman-zaman dulu teman-teman. Zaman perang, zaman Belanda, zaman Jepang ada di sini. Juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang waktu itu kita belum lahir teman-teman. Oh, itu. Rangga, apa saja sih yang ada di museum ini? Oh, maksudnya di Museum TNI Satria Mandala ini? Iya. Ah, banyak sekali. Museum TNI ini ada menyimpan benda-benda bersejarah, yaitu sisa-sisa perang pada tahun 45 ke sana. Jadi zaman Belanda, zaman Jepang. Ini adalah benda-benda yang digunakan oleh militer kita pada saat itu, ya. Seperti di sini juga ada menyimpan senjata berat, terus kendaraan tempur, kemudian ada pesawat terbang curam yang pada saat itu digunakan pada zaman Jepang, begitu kalau nggak salah itu ya, begitu ya. Terus juga di sini ada 74 diorama teman-teman. Gitu. Nah. Oh ya Rangga, itu patung siapa sih Rangga? Yang di sana? Iya, yang di pojok. Masa kalian tidak tahu? Tidak. Itu kan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau itu adalah pahlawan sangat berjasa dalam revolusi. Nah, beliau itu juga anggota TNI waktu itu. Nah, jadi beliau adalah salah satu pelopor anggota TNI atau anggota militer yang ahli strategi militer. Nah, teman-teman, pada dalam keadaan sakit teman-teman, beliau tetap ikut berperang, ikut mengatur strategi perang. Dan beliau tidak bisa berjalan waktu itu, jadi ditandu oleh prajurit-prajurit, anak buahnya. Nah, tandunya seperti yang di sana tadi itu, yaitu tandunya. Nah begitu, jadi itulah nama besarnya dia. Jadi di situ teman-teman. Okay.
ini Ranggu? Oh, patung. Patung itu adalah biasa peniruan bentuk manusia atau binatang atau benda-benda yang lainnya. Begitu, biasanya patung itu teman-teman terbuatnya dari kayu, kemudian ada yang dari batu, dan ada juga yang dari logam, misalnya dari kuningan atau dari perunggu. Begitu teman-teman. Oke. Okay. Dan cara membuatnya juga tidak sembarangan. Dia itu harus diperkirakan. Jadi misalnya kepalanya sebesar apa, ya kan? Kemudian badannya itu sebesar apa, kakinya sepanjang apa, dan itu beratnya juga harus diperhitungkan supaya bisa seimbang. Jadi pada saat berdiri bisa berdiri tegak misalnya. Kalau nggak seimbang bisa doyong dan jatuh ke bawah gitu. Gitu ya. Ranggu, patung itu dibuat untuk apa? Oh, patung-patung itu. Patung-patung itu biasanya dibuat untuk mengenang sebuah peristiwa atau mengenang jasa seseorang. Wow. Ya kira-kira seperti apa ya? Seperti patung Jenderal Sudirman dan sebagainya. Itu begitu, teman-teman. Gitu. Oh ya, Ranggu, siapa sih yang membuat patung ini? Yang membuat patung? Maksudnya orang-orangnya. Uh-uh. Orang-orang yang membuat patung itu biasanya disebut dengan seniman patung atau pematung. Kalau di Italia, teman-teman, itu ada seorang pematung yang sangat terkenal. Itu namanya Michelangelo. Kemudian kalau di Prancis itu ada seorang pematung yang namanya Frederick August Botaldo. Dia itu yang merancang itu loh, teman-teman. Yang kalian tahu kan patung yang ada di New York, patung Liberty? Oh, tahu. Nah, itu dia yang merancang dan membuatnya. Hebat. Kalau di Indonesia itu ada namanya Frederick Hermanus Nantung. Nah, itu juga dia sangat terkenal. Terus ada lagi Trunu Sudarsono. Nah, itu mereka yang membuat itu patung Selamat Datang. Kalian tahu kan patung Selamat Datang? Tahu. Di mana adanya? Sudirman. Ya, di Jalan Sudirman. Di Jakarta, gitu kan ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong nih teman-teman, waktu Ranggu sudah selesai. Waktu Ranggu sudah habis. Karena Ranggu harus bertugas lagi di tempat lain. Kalian sekarang jalan-jalan saja di sini, melihat-lihat patung atau melihat-lihat museum di sini. Bagaimana? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Soalnya Ranggu harus menemani Kak Agus yang akan mendongeng. Itu judulnya kalau tidak salah sih ya, Si Jangkung Yang Sombong. Ranggu, nanti punya usul nih. Bagaimana Jumat depan kita jalan-jalan lagi? Kita ketemu lagi? Iya. Gimana ya? Itu sih rahasia, tapi kalau kita udah nelfon, berarti kami akan memberitahu. Oh, ya udah nanti kita atur kemudian hari aja ya. Iya. Oke. Okay. Baik, kalau begitu sekarang Ranggu pamit dulu, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Hati-hati ya. Dadah. Wah, Kak Agus, ternyata di Museum TNI Satria Mandala itu, wah banyak sekali benda-benda bersejarah. Di antaranya apa? Di sana ada bajunya Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oh ya? Asli loh, Kak Agus. Terus banyak lagi benda-benda bersejarah yang lainnya. Oh ya? Wah, teman-teman sudah pernah ke museum belum? Sudah pernah belum? Wah. Nanti sama Ranggu ke sana ya. Iya. Sekarang kan gilirannya Kak Agus dongeng kan? Iya. Judulnya apa ya? Judulnya Si Jangkung Yang Sombong. Wah, sombong. Iya. Kalau gitu kita dengerin aja yuk dongengnya Kak Agus yuk. Iya, yuk. Tepuk tangan dulu dong. Ranggu di sana ya. Iya. Di sini. Ranggu kan tadi bilang tuh katanya dongengnya Kak Agus itu Si Jangkung Yang Sombong. Jadi maksudnya gini nih adik-adik, ada seekor anak kucing. Iya, anak kucing itu kan bapaknya kucing, mamanya kucing, tukang. Terus tukangnya kucing. Terus kucing itu ceritanya mau pergi ke rumah temennya, dia bilang gini, teman-teman. Aku adalah seekor kucing. Aku mau pergi
Rachel, kamu tahu nggak? Tahu-tahu dia ketemu dengan seekor onta. Ontanya yang gede sekali. Ontanya bilang gini, "Hei, kamu mau kemana?" "Aku mau ke rumah temanku." "Temanmu siapa?" "Temanku namanya Ical." "Oh, Ical. Kamu tahu rumahnya Ical tidak?" "Tidak." "Itulah dia tuh senang pindah-pindah. Nggak betah satu rumah. Coba kamu tanya lagi sama yang lain. Aku tidak tahu," kata onta itu. Ontanya langsung tidur lagi. Baiklah, kok begini lari kemana ya? Kayak apa itu? Itu tadi tidurnya onta nih. Gitu. Terus dia nggak tanya lagi ke binatang-binatang yang lain. Sampai dari harimau. "Harimau, tahu ke kau di mana rumahnya Ical?" "Aku tidak tahu. Coba saja tanya sama Bajai." "Bajai? Masa aku tanya sama Bajai?" "Loh, kamu tidak tahu. Bajai itu kan binatang baru. Yang baru masuk ke hutan ini." "Gimana ya? Kalau aku tidak ketemu Ical, nanti aku gak bisa anterin PR ke rumah dia." Terus dia jalan lagi, ketemu lagi sama binatang-binatang lain. "Kakak, kamu di mana rumahnya Ical?" "Ada, aku tidak tahu. Coba saja kamu tanya yang lain." "Aku ingat Ical yang pemain bola itu kan?" "Iya, Ical Lele." "Kok Ical Lele?" "Bukan, Ical Pele." "Kamu coba jalan ke sana. Di dekat gang situ, itu ada jalan baru. Di situ tempatnya Ical." "Ya udah, aku kesana dulu ya." Dia jalan kesana, tahu-tahu ada pohon rubuh. Gimana ya? Loncatin tidak. Tahu-tahu dia ketemu dengan... Penasaran kan? Mau tahu nggak ketemu dengan siapa? Ical. Lihat dulu. Kalau mau tahu, lihat dulu yang satu ini.